وإلى ثمود أخاهم صالحا
بينة من ربكم هذه ناقة الله لهم آية فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata kami fikir kamu ni wahai buat saja yang buat. Tak, Nabi ku jawab, aku bukan orang yang bodoh, tapi aku ni Rasul ya Rabbil alamin. Itu saya daripada sekian alam. Ubalighukum risalati Rabbi. Aku hanya menyampaikan risalah daripada Tuhan. Daripada Tuhan. Dia wa ana lakum nasihun amin. Dia aku ni bagi kamu soalnya penasihat yang jujur, amanah. Ingin kebaikan kepada kamu, ingin kebaikan kepada kamu. Adakah kamu rasa pelan? Kamu tolak aku ni kerana satu kali. Kamu rasa pelan? Bahawa yang datang pada bagi kamu peringatan, yang bagi peringatan kepada kamu, peringatan daripada Allah SWT. Orang seperti mana? Kamu. Sedang Allah Ta'ala beritahu, sama seperti mana Nabi Nuh. Saya terjadikan mas lama ni dia mula masuk dalam diri seseorang kebahagiaan orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, dia orang luar biasa, orang yang luar biasa minta makan. Saya terlihat sepatutnya agama kita tak ada pun dalam situ. Nabi malu kan, tiga orang sahabat pergi jumpa Nabi Rasulullah. Bila tahu tanya Aisyah lah, kemana apa malah Nabi seorang yang bila diberitahu maka mereka pandai biasa. Maka soalan-soalan yang sama tak bagi tahu saya tak sendiri kalau boleh dina. Tapi setelah itu dina. Saya tak puasa kamu. Saya masih tidur malam. Saya masih tidur malam. Jadi asalnya kerana nak menghampiri dengan Allah SWT. Sebab tu Nabi bila tahu Nabi malam. Nabi tahu Nabi kata aku puasa, aku buka, aku nikah. Dia bila aku nak aku tidur. Dan Nabi tunjuk kepada kita bagaimana nak jadi hamba Allah, sebagaimana fitrah yang Allah SWT nak. Dia tak ada ajaran Nabi kita. Jadi dia sudah rahim-rahim antara satu umat hampir ya Allah. Kalau tu tak boleh makan, tak boleh menekor, tak boleh sekolah, tak ada. Dia makin daripada benda kan, jadi lama-lama jadi luar biasa. Jadi kakmah, jadi apa ya, ada nirwana. Seperti mana lain Hindu kan, tak makan. Jadi rasa hebat. Tak kira dalam agama kita, tak ada tengok para ambiak, tak ada. Semua para ambiak ni, tak okey biasa. Di gambar dia tengok, kalau kita tahu lagu mana biasa, tengok kamu dia. Tak, pandai biasa, pandai lagi. Dia tengok, kalau putusnya Allah ni jadi gambar dia, tak ada payah kau. Jadi gambar dia, jadi luar biasa. Tapi semua para ambiak dalam Tuhan, Allah Ta'ala cinta, biasa. Ada kerana masa boleh, kamu tolak aku ni. Nah, kerana kamu, kerana rasa pelik, Allah SWT datang kan, orang yang bagi peringatan daripada dia, di atas satu orang lagi daripada kamu sendiri, untuk bagi peringatan daripada kamu. Wazkuru, ingatlah, kita ja'ala kamu kolam, kita tengok Nabi Nuh AS. Sebab ada contoh kan, Nabi Nuh ni, sebenarnya nanti menurut tamu tak ada contoh. Tak ada orang yang sesak sebelum dia. Nabi Hud sudah ada. Ingatlah ketika mana Allah telah jadikan kamu sebagai pengganti khulafa ni, bukan khalifah. Khulafa ni jamak khalif ni pengganti. Dia bukan sistem ke apa, tak ada. Sebagai pengganti. Tengok bahasa dia, siap dia. Ingatlah ketika mana Allah telah jadikan kamu sebagai pengganti selepas kamu. Selepas kamu. Kamu ni pengganti selepas kamu. Dan Nabi Hud tak boleh okey. Kamu pun tahu, okey. Keturunan Nabi Nuh berapa? Nabi Nuh keturunan Nabi Nuh berapa?
Wazadakum fil khalqi basta. Ya Allah Ta'ala tambah kepada kamu pada kejadian kamu. Ya udah, kekuatan tubuh. Kuat lebih tinggi, basta. Allah Ta'ala tambah. Mas Nabi, ya Allah Ta'ala bagi nikmat ini. Sebab Allah Ta'ala Nabi Nasa, ya kau? Nah, ternyata kapal, terapa saya tahu ya, ya. Allah Ta'ala bagi kekuatan pada nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fadhkuru, ingatlah dan nikmat-nikmat Allah semua yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, mudah-mudahan kamu jaya. Setiap lagi, ajak syirik. Setiap lagi syirik. Selepas sekian lama Nabi itu ajak, mereka kata, tengok sini, mereka apa ya? Fawadu ajitana, mereka kata kepada Nabi itu, ajitana rinak budallah, adakah kamu mari ini wahai ibu, untuk ajak kamu semua hanya Allah ya? Wa nadara makana yakuda abaruna, dan meninggalkan apa yang diajak oleh itu lebat kepada kami semua ini, semua saya. Ah, tengok. Ya. Tak kaya sesak. Wah tak kaya ni makin apa yang nama ni. Lepas tu nak dalil ni Nabi, Nabi minta dalil. Wadah darah makan. Dan kamu minta kami supaya kamu meninggal kan. Apa yang dia yang disembah ni untuk lepas tu lepas kami. Apa dalam Quran ni? Bukan ayah. Bukan ayah. Orang kata ikut ayah. Tak. Orang ikut terlepas. Sebab tu dah lihat apa-apa sekali ni pun dia panggil. Untuk lepas tu lepas ni sebahagian tempat dia panggil. Tak. Dia panggil ayah. Pok lah ayah. Kalau kita selat Thailand kan, Bapa. Panggil Bapa. Tak Bapa. Sebab tu panggil Nabi Ibrahim. Bapa juga dalam Quran ni ada belas. Bapa Nabi Ibrahim. Bapa orang malik, Bapa tak malik. Ini Bapa, Bapa sesat. Wa nadara makana yaqulu al-babuna. Ya kamu nak ajak kami supaya meninggal ke yang disumpah oleh Tok Lebah, Tok Lebah kami. Tok Lebah kami sesat lah. Ni orang muka. Ya, Nabi SAW itu orang yang sesat belakang. Atau payah. Fattina bima ta'iduna ikum. Kalau gitu, kau orang ya. Apa yang kamu janji pada kami, sekiranya kamu dah benar Rasul daripada Allah SWT. Janji kamu dah azab. Nabi SAW ancam oleh itu, kalau kamu sumpah selain daripada Allah SWT. Tak bagai tak ada bukti ini. Langgar juga, sedangkan Allah tak nak perintah sebagai kamu, tak payah dia. Allah tak nak tipu kepada kamu azab. Mari minta, fattina bima. Karena kejahilan. Seperti mana orang minta kepada Nabi. Dan mereka tanya Nabi Muhammad, wa yaquluna matta hadzal wa'du in kuntum sadiqin bila pak rampak ni janji nak azab pada tu bila mai azab. Qala berkata Nabi ku qad waqa alaikum bi rabbikum, pasti sekali menimpa pak kamu kemurkaan daripada Tuhan kamu. Pasti sekali menimpa rijsul wa kemurkaan dan juga azab dan kemurkaan pasti akan menimpa kamu daripada Tuhan kamu. Ada jadi guna ni, ada kamu nak berdebat dengan aku berkenaan dengan nama-nama yang kamu nama kan? Kamu bagi terlebat untuk orang digampak dengan Allah Ta'ala nampak. Tidak ada. Ni umat Nabi pun. Siapa dia nama-nama ni? Orang ni kata kapat tu. Orang soleh semua. Nama-nama mereka nama ni kapat dengan Tuhan ni. Kapat semua. Tapi kisku dia ada apa? Oh haja. Ni orang yang nak kapat sekalian. Nak ada bini. Adakah kamu nak berdebat dengan berkait dengan nama-nama yang kamu nama kan? Yang kamu dakwa orang apa dengan Tuhan, orang apa dengan Tuhan. Antum wa abahukum. Kamu dan juga tutup lebah kamu tu. Mana sallallahu biha min. Sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah menurunkan wahyu. Menjelaskan, boleh suku mereka. Allah Ta'ala tidak pernah turun, tidak. Nabi itu tak pernah ajar. Tidak pernah ajar. Tak ada kitab turun. Boleh suku selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antabiru kalau kita juga tunggu lah ini makum yang dan muntahnya aku pun tunggu juga pada itu ini akhir jawapan para ahli ya dah aku masuk Nabi kita sendiri pun dah bila sudah hujah-hujah semua sudah dibetul dah wayat dah degi juga lah maka Allah Ta'ala kata tunggu pada itu sudah sebab mati belakang tak ada orang dekat lalu fa'anjayna huwalladina ma'amu lalu bila azab lagi kami selamatkan Nabi Hud dan juga orang yang bersama dengan Nabi Hud dirahmati minna dengan rahmat kami, dengan rahmat kami. Lepas itu pemerintah Nabi Hud wa qata'na dabira alladhina kadzabu. Kami hapus ke belakang. Dabir ni orang paling akhir sekali, mana semua sekali. Sebab itu ada bila orang yang lebih nazar mazalah Allah Ta'ala. Ini bila azab marilah kami menabi orang Allah Ta'ala bimu, ya Allah jangan kau binasa ke umatku seperti mana umat terdahulu. Maka Allah Ta'ala bimu umat ni Allah Ta'ala tidak akan binasakan dengan azab sekalipun. Lafi muadda. Doa Allah Ta'ala tidak akan binasakan.
Kodoh Allah tak ada timu, Nabi minta ke Allah, ya Allah jangan jadi ke umat ni balas sama si Nabi tak timu. Bapak tak ada timu, kurkaya awak kau ni, kurkaya ada. Kurkaya untuk menyatukan anda kan. Ajaran Nabi ada kan. Uang saya telah diberi, pendengaran yang berlihat, tidak ada. Ini semua untuk menyatukan anda kan. Lalu Allah SWT menyatukan dengan takwi dengan kudrat dia. Apa makna Quran? Apa makna kuasa yang Allah telah bagi? Ada risah. Ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak kebaikan kepada kita, mohon daripada Allah Subhanahu itu syukur. Bahawa Nabi nak supaya kita ni tak bal, dengan apa hadis itu lah hadis. Nabi nak supaya kita tak sibal. Tapi azab begini Allah Taala bagi kita. Dan tengok bila azab mari Allah Taala bagi kita wa qata'na adabira alladziina kadzabu bi ayatina. Kami telah hapuskan dari alladziina kadzabu, orang yang mana paling akhir sekali derhaka kepada kami yang mendustai ayat kami. Mana semua sekali kan waktu dia tunjuk malu kami kami hapuskan semua sekali. Wa ma kaanu mu'minin, dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kan tinggal soleh saja. Tauhid kepada Allah, tak ada orang derhaka. Tak asalnya gitu. Kemudian tengok lama-lama sampai sampai Nabi 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 Saleh umat kaum Sam. Kaum Sam ini generasi kaum Hud. Kaum Ad, generasi kaum Ahlus Saleh. Tak lama-lama semua selain daripada Allah Taala pula. Bukan saja semua selain daripada Allah Taala pula. Tak. Dia bukan dosa. Kalau masih kaum Ad ini bukan dosa. Syirik saja dia jadi takabur sombong. Siapa keluar daripada mulut mereka sama dia lebih hebat daripada kami. Tak ada orang lebih hebat daripada kami. Jadi lagu itu batal Allah Taala pun lihat masa semua kisah kaum Ad, kisah kaum Samud ini. Kaum Samud ini mana kali manusia bila syirik dengan Allah Taala, bila putus hubungan dengan Allah, maka dia jadi lagu, dia Allah Taala ayat rasa dah pilih. Oh, kita kena usaha bagaimana masuk ke agama adalah kehidupan. Sebab tu orang ambil mereka juga, mereka tak ada bala, tak ada kata. Mereka usaha bagaimana Nabi Salih usaha bagaimana kaum sahabat ini dah agama masuk dalam kehidupan mereka. Sebab kita dah faham Allah Ta'ala. Dalam Quran Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala bersumpah wal fajri wal layali, bagi tahu kita manusia. Manusia bila berhubungan dengan Allah, dari sudut bangsa dia menjadi seperti mana kaum sahabat. Dari sudut individu menjadi seperti mana firam. Ini potensi semua manusia, sama-sama bila-bila. Kita tengok China sekarang kan, tak? Komunik kan? Dia tak putus hubungan dengan Allah. Dia kerja dia tu. Bukan masalah saya terima agama. Ada, dia buat pula. Pada aku suka, dia buat orang Kristian. Dia buat orang Buddha dia lagi, mak. Manusia bila putus hubungan dengan Allah, bila masalah hal yang terjejah, dia tak kira dia. Dia guna pula. Dia para ambil tengok dengan mata gitu, mata hati lagi tu. Sebab tu agama perlu disembah kan? Perlu disembah. Kita gitu kan, kalau kita tak cakap berita, kita tak cakap berjaya-jaya, kita tak cakap macam kita. Bila agama pun dan ilmu yang masyarakat maka, Pak kita pula. Tak, mesin air kita cakap. Tak, untuk kita ini lah. Maksudnya tak? Manusia bila tak hubungi dengan Allah SWT, dia akan jadi lagu ni. Kau dia, kau kaya kau dia. Dia tak peduli dia. Dia bila putus hubungi dengan Allah, sebab tu dakwah. Sebab tu amal ma'ruf nahi munkar, perlu disembah. Rasulullah manusia putus hubungan dengan Allah SWT. Ya Allah pernah cerita wa ila samu, kepada samu kami hatta soleh. Dia sedakwah yang sama, syirik. Mula-mula rosak syirik sekali. Qala ya qawmi ibadullah, kata Nabi Soleh kepada kaum dia, wahai kaum, sumpahlah hanya Allah, tidak ada Tuhan bagi kamu nak kiri. Qala ja'atkum bayyin, telah datang mereka bukti daripada Tuhan kamu. Melalui dia, melalui Nabi Soleh. Hadihi naqatullah, ini untuk Allah sebagai mukjizat lakum ayat. Jangan ganggu dia. Biarlah dia makan di atas bumi Allah. Jangan sentuh, jangan ganggu. Ya. Kalau kamu sentuh juga dia, kalau kamu tidak ganggu juga dia, maka Allah Ta'ala akan tipu apa yang azab yang pedih. Azab kita faham semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad.